Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya di Pasar Doma, guys. Di Pasar Doma di hari Sabtu. Oke, selamat menonton dan semoga terhibur, guys. Nah, ini hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Jam berapa ini? Jam 9 kurang 15 menit, guys. Oke, bos. Transaksi. Aduh, transaksi sedang ada ini, guys. Pembayaran domba seperti ini, guys. Oke, kita lihat. Woi, si boy sedang makan sate, guys. Oke, seperti ini, guys, di hari Sabtu ini. Dan semua pedagang sudah semarak, guys, memeriahkan pasar dombanya seperti ini. Baik dari penjualan domba maupun non domba ada di sini. Oh, ini ya, guys, tuh domba-dombanya banyak sekali, guys, tuh. Ada tukang buah, ada domba, ada pernak-pernik, padudan dan sebagainya, guys. Oh, lagi turun. Berapa turunnya? Yang ini biasa saya jual 15, sekarang 13 juga dijual. Oh, turunnya hampir 300, ya? Iya. Saking pembelinya diterjunkan, guys, dari 15 ke 12 katanya, guys. Ya, lamun semua lah bisa dijual 11 gamerannya. Oke, guys, katanya ada penurunan, guys. Ada penurunan harga, guys. Semula 15 jadi 13, guys, seperti itu. Saking tidak terjualnya, digebrol-gebrol katanya, guys. Digebrol-gebrol seperti ini. Karena pasar domba, guys. Gitu tuh, guys. Ini kecil-kecil, guys. Sabaraha ya, bos? Lima lasan katanya, guys. Lima lasan. Ini seberapa, Pak? Yuk. Genep plus 5 katanya. Oke, guys, tuh. Oke. Oh, ini juga banyak pembeli. Oke, bos. Hormat, bos. Gimana, bos? Ada kemajuan? Oh, gila, ya. Ini bos kita nih. Ya. Bos sultannya domba. Alhamdulillah aja. Pernikahan? Bawa 30 ekor habis semua. Alhamdulillah. Tinggal jual mobil nanti kali ya. Oke. Perkembangan harga domba lagi baik sekarang. Lagi baik jadi harorean. Jadi harorean bawa mobil dijual sekarang. Oke, guys, ini saya dengan kesepuhan. Berapa tahun, Pak, Bapak jualan domba? Saya ingat Bapak. Pasar Sabali anu sahur. Lewinya. Berarti Bapak kudu aya penghargaan, Pak. Pensiun. 20 tahun kalau kuy. Tulunnya. Malahan akeur bubujangan mah jeung ketoha ieu jeung ka sana. Palembang ke Purwakarta. Samitoha. Pasar Rebo. Oh, jeung oh Mitoha. Oke. Oke, oke. Oke, kita lanjut lagi, Pak, ya. Tuh banyak sekali, guys, tuh. Ini juga Kak Husen sudah live, guys. Live di Facebook maupun di YouTube, guys. Buat beres transaksinya. Beres. Beres. Oh. Berapa laku terjual sekarang? Ya, 100. Oke, lah. Sip tuh, wow, guys. Domba-dombanya bagus-bagus, guys. Wah, kita lihat, guys, yang bawah, guys, tuh. Yang bawah, guys, tuh baragus pisan terus. Sabaran, iya, bos. Wah, ini, guys. Wah, ini PDP Jaya Mekar nih. Gimana? Bawa berapa ekor? Satu yang mana? Oh, udah laku. Oh, laku terjual. Itu berapa itu? Yang 35. 35. Oh, yang ini? Ini punya Pak Ustad. Pak Ustad, oh, bagus-bagusnya. Walah, hebat ki, guys, tuh. Walah, hebat ki, guys, tuh. Kita potret, guys. Tuh, ramai sekali, guys. Oke, guys. Oke, guys, tuh. Bagus, guys. Bagus sekali, guys. Namanya bagus sekali. Tuh.
Oke, guys tuh. Semua domba-domba juga ini bagus-bagus, guys. Oke, seperti ini. Wah, ini juga guys tuh. Oh, ini Pak Ustadz katanya, guys. Oke, guys tuh yang punya Pak Ustadz ini. Bagus sekali guys domba-dombanya ini 5,5 guys, ini bobotnya 75an guys, bagus-bagus guys, pokoknya bagus-bagus lah domba-dombanya, mantap sekali guys. Nah, kita lanjut ke yang lainnya guys tuh. Wah, domba-dombanya bagus-bagus tuh. Ini karena memang hujan. Berapa? 5 juta. Wah, hebat. Nah, bisa dimurah gitu. Tuh, aku deket Taraki. Oh. Tayang belina. Nah, dimurah-murah. Wah, 5 juta tuh. Taraki. Anu mana? Ah, anu Harupur Taraki. Oh. Barodas, Barodas, aduh. Dimurah-murah sekarang mah. Gus kaki itunya alam dunia akhir zaman mesti nu. Jadi lagi susah uang. Susah uang dan pembelinya juga itu teh nare merek lah gitu kan. Mudah-mudahan saja. Ini Pak ini Pak Odi berapa ekor bawa? 20. Harga berapaan? 25an lah sepatu. Tuh dirut ya. Dirat cenah cek pada dirima dirut. Iya dirat. Ai dirut cek dirat. Tinggi tuh 2,5 cenah tuh. Iya usah. Ya kita mah hanya mendoakan ya Pak ya, ya. Supaya Pak Odi, ya. Pak Wawa, serang Pak Haji biasa inilah banyak yang beli lah kira-kira ya. Begitu. Masih hendak biasa atau udah ngadoa-ngadoanya ke Allah? Iya, amin. Semoga penggemarnya, lebih banyak. Share ketawa aja tuh. Iya, kalau nggak ketawa nanti TBC, nanti sakit. Iya. Oke lah, dilanjut ya Pak ya. Oh, mudah-mudahan kita doakan bapak-bapak ini pahlawan domba nih. Tanpa mereka tidak ada domba-domba di Bandung Barat. Ini palakan juga ini. Ciri khas pakai jaket yang laken ya. Wah, cililin hebat ini. Oke. Bisa aja. Oh, ini enggak ada di sini mah. Oke tuh. Oke tuh yang rame-rame guys tuh. Oke, well. Oke. Oke. Mainkan. Main pergi. Mancing siang. Ini berapa ini? 2 juta lebih. Oh, sebagai dokter sudah diperiksa berapa anaknya? 2 juta. Oh. Ini jadi dokter hewan sudah berapa tahun? Ya 30 setengah. 30 tahun setengah. Oh, ya 30 setengah. Oh, itu bawa uang berapa itu? 50.000 dapat dari berapa orang? Komisi. 3 doma. 4 orang. 4 doma. Iya. Oh, itu komisinya tuh. Alhamdulillah. 50.000. Nanti dibelikan apa saja? Ini channel. Beras. Oh, kupat tahu. Kupat tahu. Kupat tahu 10.000. Buat rokok 10.000. 10.000. Buat beli rokok ini 10.000. 10.000. 20.000 buat rokok enggak? Enggak udah. Ini buat risiko. Risiko dapur 20.000. Mudah-mudahan ketambahan lagi. Iya. Amin, amin tuh. Jam salapan geus menang 50.000 batur mah tuh. Saya mah belum dapat nih. Saya ini dari 3 orang. 3 orang apa-apa. Syukuri, syukuri. Oke, 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 oke. Oke, oke. Kalau kambing hitam itu yang mana itu hitam. Berapa itu kambing hitam? Kambing hitam lebih dari 1 juta. Aduh. Murah. Murah-murah pisan ini, guys. Oh, murah pisan. Oke tuh. Oh, domba-dombanya. Oke, well. Terima kasih Pak Dokter Hewan. Oke, oke. Oke, dia dokter hewan, guys. Sudah 20 tahun katanya. Di sini, guys. Tuh rame sekali. Di belakang ada musik takut copyright gitu. Oh, Pak Haji, damang, Pak Haji. Tuh, rame ini sudah mencukur, guys. Oh, ini pedagang makanan, tuh, minuman. Gimana ramai bos? Biasa-biasa. Biasa-biasa bosnya sedang lesu katanya. Makanya diturunkan gitu, harga dombanya. Sehingga dombanya ini guys sedikit penurunan seperti ini.
hanya berdoa saja semoga ekonomi yang lemah ini kembali bangkit untuk di domba. Mungkin orang sekarang berfokus kepada makan dan minum aja dulu. Dia tidak memikirkan dulu berapa budget untuk beli domba, sehingga pengamanan makan minum juga di keluarga apakah sudah aman. Kalau sudah aman baru ke yang lainnya. Tuh ini seperti ini guys, domba-dombanya bagus-bagus. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Dari Pasar Domba Isana Hobi Tanggung Padarang, saya menyampaikan semoga ada peningkatan pembeli di Pasar Domba ini, sehingga ekonomi mereka terangkat dengan adanya yang banyak membeli di Pasar Domba ini. Oke, Jelati Channel mengabarkan, konten kreator asal Padarang, Bandung Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.